Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Siher Maulana. Oke sahabat, di kesempatan kali ini aku lagi ada di Anjungan Pantai Losari. Kita akan review bus wisata Metro Makassar. Keren bro. Inilah bus wisata Metro Makassar. Gratis bro. Jangan lupa tonton videonya, subscribe Siher Maulana. Iwaku Makassar. Sahabat, inilah penampakan bus wisata Metro Makassar. Bus pariwisata Metro Makassar gratis bro. Nanti kita review di dalam ya, kita memasukinya, rutenya ke arah mana saja. Inilah bus baru wisata Metro Makassar. Bus ini tidak dipungut biaya bro, gratis. Oke sahabat, kita sudah menaiki bus barunya Makassar ya, bus pariwisata Metro. Nah, bus wisata Metro Makassar. Oke, nah kebetulan ada Pak dari Dinas Perhubungan. Oke, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini? Bapak Dayan. Ini bus baru Pak ya? Baru Pak. Oh iya, bus apa tadi? Metro wisata Metro Makassar. Oh ya, rutenya ke arah mana aja Pak? Sementara baru 3 koridor. Oh 3 koridor ya? 3 rutenya Pantai Losari, Penghibur, Balai Kota, Gajah Lalido, Lawa Rutenen, masuk ke CPI. Sementara ada berapa unit Pak? Sementara untuk ini 3 unit. Oh 3 unit ya, ini khusus untuk koridor 3. Terima kasih Pak, menyita waktunya sebentar. Bisa bilang Ewaku Makassar. Ewaku Makassar. Terima kasih Pak, mari. Halo bro, ini busnya keren, bus pariwisata. Wah, saya cinta Makassar, bus wisatanya Makassar bro. Nah, itu bus wisata Metro Makassar. Busnya mirip Trans Jogja ya, ukurannya 3/4. Keren bro, perpaduan warna merah, putih, ungu, kuning, keren, hijau army. Nah inilah bus wisata Metro Makassar. Saya cinta Makassar, I love Makassar. Bus wisata Metro Makassar. Bus ini tidak dipungut biaya, gratis. Gratis bro. Jadi ada jam jadwalnya ya. Ini kan sudah launching. Sudah launching dia, sudah jalan. Sementara ini yang di sini ada 3 unit. Yaitu bus wisata Metro Makassar. Keren kan? Busnya seperti bus Trans Jogja ya. Ukurannya 3/4. Bus 3/4 kalau orang Jawa bilang ini 3/4 loh ya. Enggak tahu kalau orang Makassar ya. Kayaknya keren. Perpaduan warna merah sama hijau army.